mendapatkan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Hal ini terjadi karena stoknya yang langka di Kabupaten Magetan, distributor penyedia gas LPG langka sejak Lebaran Idul Adha lalu. Beberapa toko penyedia gas LPG 3 kg di Desa Kerwe, Kecamatan Lembeyan, Magetan mulai kosong dan tidak memiliki stok. Salah satu penjual gas LPG 3 kg Juari mengatakan, kelangkaan sudah mulai terasa sejak Hari Raya Idul Adha kemarin. Pengiriman gas LPG akhir-akhir ini telat hingga tabung gas dibiarkan kosong. Kekosongan juga terjadi di Kecamatan Parang, seperti yang dikatakan penjual gas LPG bernama Ismail. Biasanya 20 tabung gas LPG disuplai tiap 2 minggu, namun kini hanya tinggal 10 tabung. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak kebagian saat mencari gas LPG 3 kg. Ini dari situasi dari masyarakat nu sulit mulai bulan ya kemarin tuh Lebaran. Lebaran itu entah kok sulit sekali masalah gas 3 kiloan. Hari biasa ya lancar dulunya sebelumnya karena ini ya banyak yang mengantarkan ke sini, tapi sekarang kok sulit sekali. Sekarang ini agak langka loh, Mas. Agak langka banget. Itu kenapa, Bu? Enggak tahu, katanya pengurangan subsidi gitu loh. Kalau ke sini kirimnya dikurangi atau jarang itu atau gimana, Mas? Kalau kirimnya tetap rutin tapi dikurangi, Pak. Dibatasi, Pak.